gimana ya? Gak, aku juga bingung gak. Itu uang banyak banget. Nah itu gua ganti nasi gua. Aku juga tidak mood juga tau. Aku benar-benar sayang. Sayang, kamu kemana aja sih? Sayang? Iya aku udah nunggu dari hari loh. Kamu? Oh aku lagi ngambil skincare di temen aku. Oh. Kamu udah berapa hari sih ngilang? Ya maaf sayang. WA aku... kamu centang terus aku telepon juga nggak aktif. HP aku ini aku baru beli, terus aku baru datang dari luar kota. Mama rencana aku nanti malam mau ke rumah kamu. Kok ketemu kamu di sini? Mama apa udah nyariin kamu, tahu nggak sih? Mana kamu janji kamu mana? Mana kamu janji loh di depan mama aku, katanya mau beli rumah buat aku. Ya, ya maaf sayang, aku bakal tepati janji aku kok sama kamu, sabar ya. Katanya kamu sibuk ya, tapi kok kamu bisa nyempetin diri di sini? Kamu ya, ngapain? Aku baru pulang dari luar kota. Kemarin aku rencana mau ke rumah kamu. Ya kamu kan biasanya WA aku dulu. Kamu aktifin kan nomor kamu. Meskipun kamu pakai HP baru, seharusnya kamu hubungin aku lah. Ya maaf sayang. Kamu sebenarnya sayang aku nggak sih ya? Kan, aku sayang kamu lah. Kamu tuh kan pacar aku satu-satunya. Ini siapa? Temen kamu? Oh, ini temen agama dari aku. Oh, yang terus gimana? Katanya kamu beliin aku rumah. Yang aku udah terlanjur ngomong sama mama papa, terus juga sama saudara aku, sama teman aku, sama sahabat aku. Mereka udah pada nanyain semua. Kalau emang kamu nggak bisa cari, ya udah cari bersama aja. Iya sahabat. Kau aja yang cari. Aku udah cari perumahan elit. Kayaknya di dekat rumahku ada perumahan tuh baru lagi promo loh yang. Gimana? Aku aja deh yang cari kalau ayang emang sibuk. Aku nggak suka yang promo-promo. Aku udah cari yang paling bagus untuk kamu biar kamu nanti kalau udah dapatin rumah itu biar kamu nyaman. Ya tapi aku keburu juga mau pamer sama teman-teman aku. Aku udah. Kenapa kamu mau lebih sibuk ketemu kamu? Ya kamu sabar dulu. Sabar ya. Aku pasti beliin kamu rumah. Kan kamu janjinya bulan ini ya, udah telat seminggu ini. Ya aku kan. Mana kamu juga aku langsung ngilang gitu. Aku baru datang dari luar kota. Rencana aku nanti mau ngomong soal rumah sama kamu. Terus kamu kapan? Masih bulan depan? Ya enggak bulan depan sih, mungkin 2 minggu lagi ya. Ya enggak 2 minggu lah, yang 3 hari. Katanya uang ayam tuh banyak banget, ya udah tinggal cari aja. Kalau enggak uangnya kasihkan aku aja, aku yang cari. Gimana? Uang aku udah aku kasih ke karyawan untuk gaji-gajinya itu. Terus mana nomor HP kamu yang baru? Katanya kamu ganti HP, HP baru kan? Ya nanti aku kasih kok, aku nanti kan mau ke rumah kamu. Enggak, takutnya nanti kamu malah ngilang lagi, 3 hari lagi. Ngapain aku ngilang sih? Sekarang aku kan udah pulang dari luar kota. Kalau aku ngilang, kamu bisa cari aku ke rumahku. Aruh. Udah, apaan? Aku ngaku pacar orang. Maksudnya gimana? Ya, ngomong dong. Ini kamu katanya di rumah, tapi kok berdua? Kamu gak usah ngaku-ngaku pacar Angga, aku pacar Angga. Kamu gak ada cowok lain? Atau kamu selingkuh sama dia ya? Angga itu gak pernah punya pacar lain. Pacar Angga satu-satunya cuma aku. Kamu udah pacaran berapa bulan sama si Angga? Ya kita udah lama lah pacaran. Berapa bulan? Udah 6 bulan. 6 bulan aku 2 tahun pacaran sama dia. Cukup, jangan bertengkar di sini. Ayo pak. Kurang ajar. Ini motor siapa? Mobil kamu kemana? Oh iya, bentar ya. Besok sales mobil itu mau ke rumah. Kamu kan udah janji beliin aku mobil baru. Hah? Mobil? Udah jelasin ini maksudnya apa yang? Iya. Kamu kan udah bilang pacar kamu cuma aku doang, ini siapa? Dateng aku pacar kamu. Kamu tuh selingkuhannya kali. Kamu tuh yang selingkuhan Angga. Aku tuh hati-hati dong, apa-apaan sih? Apa-apaan sih kamu tuh? Udah, cukup. Yang pacar Angga tuh aku, bukan kamu. Sadar diri dong, kamu tuh berapa bulan pacaran sama dia? Kamu tuh, gak usah ngaku-ngaku deh. Kamu yang ngaku-ngaku, bukan aku. Tanya aja si Angga. Duh,
bagian aku dong. Hey, bentar-bentar, aku bakal jelasin ya. Ini mantan kamu? Masih ngejar-ngejar kamu gitu maksudnya? Eh, aku pacar Angga. Maksa banget sih, kamu tuh. Emang kamu tuh biasa aja. Eh, yang murahan tuh kamu, tahu nggak sih? Kamu tuh selingkuh Angga. Kamu mau ngomong murahan-murahan? Eh, udah cukup, jangan bertengkar. Eh, udah, ini sebenarnya ada atas juga. Ya udah, aku di sini jujur ya. Jujur apaan? Cepet. Ini pacar aku. Terus dia siapa? Apa? Pacar aku. Terus kamu selama ini bohongin? Gila gitu maksudnya, ha? Pengajar banget. Bentar. Kamu tahu nggak kalau Angga punya pacar? Ya enggak lah. Ya, tahu aku dia cuma pacaran sama aku doang. Selama ini dia juga baik-baik aja sama aku, ngomongnya cuma sayang aku seorang, cinta aku seorang, kamu mau apa aja aku turutin kayak bentar, gitu. Bentar. Ini kayaknya Angga deh yang salah. Kayaknya katanya dibodohin dia sama si Angga. Cutut sendale. Sendal siapa apa cutut? Kita keren banget sama yang bagus lah itu udah. Padahal fokus. Kayaknya kita lagi dibodohin deh sama si Angga. Kurang ajar banget sih nih cowok. Udah, diem. Aku bakal ngasih kamu mobil. Dan aku bakal ngasih kamu rumah. Nih, aku udah dapet SMS. Kamu bisa lihat. Kau pikir kita tuh anak TK yang mau percaya kayak gituan? Enggak. Kamu tuh bego ya? Kamu tuh masih waras enggak? Itu SMS broadcast penipuan doang. Enggak kok ini beneran, aku dapat 10M. Halu banget deh kamu, gaptek banget. Enggak tahu kayak gitu, itu kamu penipuan. Gak, udah, enggak usah ditanggepin kayak gitu. Kamu kalau enggak punya modal, enggak usah sok mendeketin cewek. Apalagi sok-sokan ngajarin kita berdua. Udah, kamu di sini. Kan kamu yang bikin aku deket sama Angga. Kak, ngomong apa lagi? Kak, kan mau ngomong apa lagi deh ya? Tonton deh tempat. Sini. Kamu sekarang. Udah, Bang. Apa? Apa-apa? Woi, santai, Bang. Udah. Santai, Bang. Ini ada apa sih, Bang? Diam. Saya mau jelaskan. Kamu sekarang sudah tidak bisa lari lagi. Kamu sudah satu minggu hilang dari saya. Ya, Bang. Saya bakal bayar uang 100 juta itu. Ya. Besok pagi, Bang. Saya sudah tidak mau terima janji-janji manis kamu. Udah, Bang. Gua saya ikut. Ini tuh lagi hutang. Kamu, ini muka kamu yang mulus ini. Apa mau saya hancurkan sekarang? Udah, Bang. Selamat. Bang, kasih, kita hajar aja, Bang. Kasih waktu saya lagi, Bang. Saya sudah mau terima waktu kamu lagi. Saya janji besok pagi saya bakal bayar uang itu, Bang. Atas dasar apa kamu bisa menjadi seperti itu? Ya kalau saya gak bayar rumah sama sepeda motor penjaminan, Bang. Hei, Bro. Rumah kamu masih kecil, Bro. Rumah kamu kecil. Motor kamu ini pun dijual tidak sampai 100 juta, Bro. Ya terus mau gimana lagi, Bang? Saya punya itu cuma, Bang. Coba kamu kasih pelajaran dulu, satu kali saja. Udah, Bang. Ini aku yang salah, dong. Udah, sabar, Bang. Ini enggak bisa nyampe. Ya udah, Bang. Terus kapan kamu akan bayar pengemis sama saya? Ya, Abang sama Bang besok pagi bisa langsung ke rumah ya. Kalau kamu tidak sampai bayar uang itu ke kita, kamu akan tahu. Bukan harus kamu. Muka halus ini. Saya tunggu kamu besok pagi ya. Kalau sampai kamu tidak bayar, muka halus kamu ini akan jadi hancur. Sehancur-hancurnya. Iya. Kamu bakal bayar kok besok pagi. Ya udah, abang besok pagi datang ke rumah. Awas kamu. Ya, Bang. Udah, masuk untuk kita pulang. Nah, ini hadiah dari saya. Aku emang pura-pura kaya. Iya, emang pura-pura kaya.
udah cukup, gak usah pakai kekerasan kayak gini. Kamu tuh pantas dapetin kayak gitu, emang dasar cowok boy buntung. Udah, tanggal pergi aja, gak ada enaknya juga kumpul sama dia. Ngir. Eh, satu lagi, jangan pernah anggap aku pacar kamu, kita udah gak ada apa-apa. Kere perasaan kaya lagi, cowok. Dan, cowok. Iya. Kamu itu gimana sih? Kok bisa kamu itu punya utang 100 juta, kamu juga pura-pura kaya, kamu juga bisa punya dua cewek, itu gimana sih? Nih Gan, aku kasih tahu ya, kamu itu harus meninggalkan tiga masalah itu. Kalau kamu pengen hidup tenang, kamu harus keluar dari zona nyaman itu. Iya dong, aku memang sadar, aku salah. Jaga dong, aku akan berubah kok. Aku berubah kok. Aku berubah. Ya udah Gan, kalau emang kamu sekarang sadar dengan kesalahan kamu, kamu rubah ya. Iya dong. Oh iya, kamu gak mampir ke rumah? Gak dong, kasih dong. Ya udah, hati-hati Gan. Iya dong. Angga, cik Mek.